Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan mengenalkan pemanas induksi. Ini kemarin beli online review. Ini namanya pemanas induksi. Biasanya buat apa tuh? Biasanya buat pemanas air, ini kebutuhan industri lah, bisa rumah tangga juga. Ini kemarin belinya satu paket itu cuma dapat ini, kawat emailnya ini sama modulnya ini. Sedangkan kipasnya ini saya modif sendiri, saya gabungkan langsung dengan inputnya. Harganya cuma 200 NT. Mari kita uji coba bagaimanakah keunggulan alat ini. Langsung saja, ini inputnya di sini sudah tertera pro positif sama negatif. Ini modul ini bekerja dari tegangan 5 volt sampai 12 volt. Mari kita coba dengan aki yang sudah agak suam. Ini mengganggu ini. Langsung saja kita hubungkan. Dia akan menyala. Ada indikatornya hijau. Mari kita tes dengan obeng. Apakah dia langsung menyala merah? Oh, tanpa hitungan detik dia langsung merah. Langsung membara. Sangat luar biasa sekali ini. Kecil-kecil cabai rawit. Kita coba sekali lagi. Hitungan detik ini enggak nyampe menit nih. Tuh, udah membara merah. Kita coba lagi dengan yang agak besar. Apa ya mas? Agak besarnya apa ini? Kita cari. Oh, kita pakai ini. Ini agak tebel ini di sini. Kita coba. Kita masukkan. Apakah dia begini? Ini teman-teman bisa lihat nih. Tebel. Kita masukkan. Apakah masih dapat bekerja? Tuh, keluar asapnya. Langsung keluar asapnya. Aduh, tangan saya panas, nggak kuat megang ini. Keluar asapnya langsung. Aduh, panas. Ada bau-bau gosong ini. Membahayakan ini. Tuh, magnetnya langsung lepas. Ini panas banget tuh. Coba kita pakai gunting ini. Jauh lebih baik. Agak tebel dia ya. Dan tegangan akinya juga lumayan ngedrop. Oh, udah mulai memerah, udah membara. Tuh, besi tebel, nggak nyampe 1 menit udah membara. Tuh. Membara, tebel. Ini bukan main-main ya ini. Plastik aja langsung tempelkan langsung tembus.
Oke, cukup sekian infonya. Terima kasih.